Oleh karena itu KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data perolehan suara melalui aplikasi situng dengan data yang telah terverifikasi memiliki validasi dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat satu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, empat Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng. 2. Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara garing situng. Terkait dengan putusan tadi ada dua putusan, putusan nomor 7 tahun 2019 itu terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan situng, dan juga putusan nomor 8 tahun 2019 terkait dengan quick count. Situng itu merupakan hak daripada KPU dalam melaksanakan kewenangannya dan juga untuk mendukung prinsip keterbukaan yang dimintakan oleh Undang-Undang Nomor 7 terutama pasal 3. Dan juga situng itu merupakan proses dari transparansi publik yang dilaksanakan oleh KPU. Tetapi memang di dalam pelaksanaan penyampaian data tersebut, KPU harus bisa memastikan bahwa data yang disampaikan itu benar-benar data yang terverifikasi, yang validasinya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan di dalam persidangan memang terungkap ada beberapa proses input data yang tidak sesuai, yang menimbulkan polemik di masyarakat.